Kampung Apoteker yang terletak di Jalan Warmasem, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Sabtu pagi diresmikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Kampung ini akan menjadi contoh bagi kampung lainnya dalam mengedukasi masyarakat penggunaan obat yang baik dan benar. Peresmian Kampung Apoteker merupakan program gerakan keluarga sadar obat, sehingga dengan edukasi yang didapat, berupa mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang dapat memperoleh manfaat yang baik sekaligus bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan ini berlangsung seluruh Indonesia, tapi kami sudah lahir dan ini akan dilanjutkan selanjutnya oleh masyarakat. Jadi tujuan daripada ini adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana itu masyarakat cerdas dalam menggunakan obat. Jadi misalnya harus didapatkan dari sumber yang resmi di apotek. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam. Sebelumnya, warga dan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Papua Barat dan Papua Barat Daya melaksanakan jalan sehat bersama. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.